So, how's it going, sir? All right. I guess we could go in. We've come to attend this lovely evening. It is very pleasant to see appearances as exquisite as our further lecture in radiant matter. Ini adalah kisah bagaimana perjalanan seorang anak muda biasa dan pertemuannya dengan seorang ilmuwan terkenal. Dapat menuntunnya mengukir salah satu sejarah terbesar dalam dunia sains. Diawali dari daerah perbukitan terpencil di Inggris, keluarga Faraday akhirnya mencari peruntungan ke London. Namun, seperti diabaikan oleh dunia, kondisi mereka tidak semakin membaik. Kesehatan ayah Faraday yang memburuk dan terjadinya krisis pangan memaksa mereka untuk terus bertahan hidup hanya dengan satu papan roti per orang dalam seminggunya. Karena ketidakmampuan Faraday menempuh sekolah, akhirnya ia pun harus ikut bekerja untuk membantu keluarganya. Di umur 14 tahun, Faraday bekerja sebagai kurir koran di toko buku milik George Ribau. Melihat kegigihannya, Faraday kemudian dijadikan sebagai tukang jilid buku. Disinilah pertama kalinya Faraday bersentuhan dengan buku-buku sains. Lembaran pertama yang ia buka saat itu menuntunnya ke lembaran-lembaran baru dalam hidupnya. Bagaikan anak kecil ketika pertama kali mendapat mainan, Faraday tidak bisa melepas matanya dari rangkaian tulisan dan rumusan dalam buku Ensiklopedia Britannica. Ilmu kelistrikan yang dibacanya menghidupkan jutaan sel yang selama ini mati di dalam otaknya. Selain itu, Faraday juga suka bercakap-cakap dengan buku kimianya. Salah satu sosok yang paling ia idolakan adalah Jane Marset, seorang penulis dalam buku Conversation in Chemistry. Kemudian di tahun 1810, Faraday mengakhiri pekerjaannya di toko buku Ribau. Ia masuk ke sebuah komunitas pengembangan diri untuk anak muda bernama City Philosophical Society. Di sana, ia mengasah kemampuan menulisnya dan berlatih bicara di depan publik. Faraday muda juga suka melakukan eksperimen-eksperimen kecil, seperti menggesekkan objek untuk menarik jerami dengan listrik statis. Keinginan untuk bereksperimen terus bergejolak. Sampai pada akhirnya, ia berhasil mendapatkan laboratorium pertamanya, hasil pemberian dari George Ribau, yaitu mantan bosnya sendiri. Saat itu di London, ada sebuah komunitas sains paling bergengsi bernama Royal Institution. Anggotanya adalah orang-orang kelas atas. Faraday ingin sekali bergabung ke dalamnya. Namun, surat permohonannya ditolak oleh ketua komunitas tersebut. Hal inilah yang membuatnya menjadi putus asa. Tapi tak lama kemudian keajaiban muncul. Ketika salah satu pelanggan toko buku Ribau melihat buku catatan Faraday yang sangat rapih. Buku catatan itu diberikan kepada ayahnya William Dance, seorang anggota Royal Institution. Takjub melihat buku tersebut, Faraday akhirnya diberi tiket seri kuliah Humphrey Davy, seorang kimiawan muda terkenal pada abad ke-19. Faraday kembali bersemangat dan terus melanjutkan pembelajarannya. Faraday menghadiri kuliah Davy pada tahun 1812. Dengan sangat antusias, ia mencatat apa yang ia lihat dan apa yang ia dengar. Beberapa hari kemudian, Faraday meminta posisi untuk kerja di Royal Institution. Tetapi sekali lagi, tidak digubris. Hingga sebuah kejadian tak terduga membuka kesempatan baru baginya. Humphrey Davy mengalami kecelakaan yang hampir menghilangkan penglihatannya. Mungkin atas rekomendasi William Dance, Faraday diangkat menjadi sekretaris Davy. Tidak puas menjadikan Faraday sekretarisnya, Davy juga menawarkan Faraday sebagai asisten laboratoriumnya. Disinilah karir Faraday sebagai seorang saintis benar-benar akan dimulai. Dari Davy, Faraday belajar banyak hal tentang kimia.
Selama 8 tahun lamanya, Faraday berguru di bawah bimbingan Devi, hingga akhirnya ia berhasil menjadi seorang saintis independen. Pada tahun 1822, Faraday menemukan senyawa karbon yang dapat berikatan dengan klorin. Inilah titik permulaan Faraday mengukir sejarah penemuannya dalam bidang kimia dan juga fisika. Selama hampir 50 tahun, Faraday bereksperimen dan berkontribusi pada sains. Ia meninggal pada 25 Agustus tahun 1867, saat sedang duduk diam di ruang kerjanya. Mungkin kita nggak sadar bahwa penemuannya ternyata kita praktikan setiap hari. Mungkin kita juga nggak sadar seperti Faraday, ternyata hal kecil yang kita lakukan dapat berdampak besar buat diri kita sendiri dan orang lain. Tidak hanya penemuannya, yuk mari kita praktikan segala kegigihan, ketekunan, dan rasa haus akan ilmu pengetahuan yang diterapkan oleh Faraday sepanjang hidupnya. Good evening everyone. Now where should we begin? Kita semua percaya bahwa mimpi apapun yang ingin kita capai bisa dimulai dari mana saja kita berada.